Pasangan artis Gita Sinaga dan Habibie Hud kini terlibat dalam syuting sinetron yang sama, hingga terlihat makin mesra. Di lokasi syuting, Gita Sinaga dan Habibie sering berfoto layaknya pasangan suami istri. Keduanya kerap berpose dengan artis cilik Raja Nasution. Potret keakraban mereka bertiga makin membuat keduanya bak sudah menikah dan memiliki keluarga lengkap. Tak jarang, publik juga terkecoh mengira mereka sudah resmi menjadi suami istri. Faktanya Gita Sinaga dan Habibie Hud belum menikah, masih sebatas pacar. Namun diketahui Gita Sinaga dan Habibie memang sudah menjalin hubungan cukup lama. Pasangan ini sudah saling kenal sejak 9 tahun lalu. Kedekatan mereka terjadi karena sebuah program bersama hingga mengalami cinta lokasi dan pacaran hingga saat ini. Di akun Instagram masing-masing, baik Gita Sinaga dan Habibie Hud kerap mengunggah potret kemesraan. Mereka tak ragu-ragu lagi untuk tampil manis di depan publik. Dalam sebuah video yang sempat beredar di media sosial, Habibie sempat mengungkapkan perasaannya tentang sosok Gita. Bagi Habibie, Gita adalah wanita yang dewasa dan pintar. "Gita itu perempuan yang paling pintar, buat aku open-minded, diajak ngobrol apapun dia ngerti," ujar Habibie. "Jadi kalau ditanya aku deket sama dia, itu iya. Kalau ditanya aku sudah beristri, belum," sambung Habibie. Melakukan hal yang sama, Gita Sinaga pun turut memuji balik Habibie Hud dan mengungkapkan secara romantis sosok Habibie di dalam hidupnya. "Habibie itu orangnya sigap banget. Jadi dia sama perempuan itu, dia kalau kita butuh apa, dia cepat banget langsung menolong," ujar Gita. "Dalam case apapun sih, calon suami siaga, teman diskusi aku yang terbaik sih," sambung Gita. Lantas apa yang membuat keduanya tak kunjung menikah? Tampaknya perbedaan agama yang dianut oleh mereka menjadi alasan. Gita Sinaga dan Habibie Hud belum memutuskan menikah hingga saat ini. Entah karena kendala beda keyakinan atau ada hal lainnya. Meskipun begitu, banyak penggemar yang berharap mereka akan menjadi pasutri sungguhan di dunia nyata. Tak sedikit pula yang mendoakan pasangan ini agar bisa bersatu di pelaminan. Mereka memberikan doa serta harapan agar hubungan Gita Sinaga dan Habibie selalu baik. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.